warga sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat, dibuat heboh dengan kemunculan seekor ikan raksasa. Disebut ikan raksasa karena memang bentuk ikan tersebut sangat besar, bahkan lebih besar dari tubuh orang dewasa. Seperti dilaporkan sebelumnya, ikan itu ditemukan dalam kondisi mati tak jauh dari jembatan tol. Sontak saja, penampakan ikan tersebut jadi tontonan gratis para warga sekitar. Banyak warga yang datang ke area jembatan untuk melihat secara langsung ikan raksasa itu. Tidak hanya warga sekitar, para pengendara juga meluangkan waktu untuk berhenti di atas jembatan. Ada seorang pria yang mencoba mendekati bangkai ikan itu untuk memindahkannya. Akan tetapi, dengan bobot ikan yang dikabarkan mencapai 100 kg, tentu saja pria itu mengalami kesulitan. Setelah diteliti, ternyata ikan tersebut adalah ikan Arapaima yang berasal dari Sungai Amazon. Karena membuat kemacetan, akhirnya ikan tersebut dihanyutkan supaya pengendara motor tidak pada berhenti di atas jembatan dan bikin macet.